Perlumbaan MotoGP 2023 di Bintan Antarabangsa Petronas Sepang maskulin berasa bertuah hari ini kerana dapat pas VIP. Jadi apakah yang ada di kawasan yang boleh diakses dengan pas VIP ini? Saya akan bawa anda menjelajah kawasan ini. Jom ikut saya. Sampai-sampai je kami dah diiringi dengan payung. Inilah dia kawasan lounge untuk pemegang kad akses VIP. Memang sangat luas dan selesa. Dari sini pun anda boleh menonton perlumbaan secara langsung tanpa perlu berpanas. Mestilah, seluruh ruangan ini berpendingin hawa. Kalau anda tak puas menonton secara langsung dan mahukan lebih perincian, jangan risau. Anda boleh menonton melalui TV yang disediakan di seluruh ruangan, tak perlu nak bersesak pun. Di setiap penjuru di ruangan ini, memang ada banyak TV yang disediakan. Selain itu, kehadiran DJ yang memutarkan muzik sepanjang waktu lounge ini dibuka memastikan ruangan ini sentiasa meriah. Jika anda mahukan pengalaman menonton perlumbaan MotoGP yang lebih sebenar, anda boleh naik ke bahagian atas lounge ini dan menonton dari situ. Tapi jika anda tak tahan bunyi bising, jangan lupa gunakan penyumbat telinga. Ini pun ada disediakan. Di ruangan lounge ini juga, makanan akan disediakan pada waktu sarapan dan juga makan tengah hari. Pelbagai pilihan makanan yang ada. Yang paling saya suka, ada pasta station di mana anda boleh pesan pasta dan ia akan dimasak terus sesuai dengan selera anda. Selain itu, ada juga pilihan salad, makanan ringan, semuanya free flow. Senang cerita, anda takkan sempat lapar pun dekat sini. Pilihan hidangan pencuci mulut dia pun boleh tahan menarik. Bagaimana? Anda rasa berbaloi beli pas VIP untuk menonton MotoGP?